Jocelyn, Anna dan Darylin bersahabat baik sejak tadika lagi. Mereka sering belajar bersama-sama, bermain bersama-sama. Jocelyn sangat meminati subjek matematik. Dia sering membantu kawan-kawannya dalam subjek matematik. Mari kita cari tempat duduk. Jam. Kau bawa bekal apa tuh? Saya bawa bekal biskuit. Berapa bungkus biskuit yang kau bawa tuh? Saya bawa 3 bungkus. Oh. Ada berapa keping biskuit dalam satu bungkus nih? 3 keping, Jak. Oh, 3 keping. Jadi, kalau ada 3 bungkus, ada 9 keping biskuit lah semuanya. Betul kah, Jocelyn? Betul, Ana. 3 kali 3 jawabannya 9. Lepas ni kita pergi akses di sini lah ya. Berapa buku kau baca setiap minggu, Ana? Setiap minggu saya baca 3 buku. Kau isi 12 buku lah kan? Haa, sebab 1 bulan kan ada 4 minggu. Ya betul lah tu Jocelyn, 4 darab 3 sama dengan 12. Ana, Darylin, esok kita pergi kompleks mau kah? Hai Ana, hai Jocelyn. Hai. Jocelyn dah sama sudah kau lari. Jocelyn, selalu kau berlari di sini? Adalah setiap minggu. Patutlah kau lari rajin. Marilah kita pergi berlari di dalam. Biasanya berapa pusingan yang kau lari, Jocelyn? 3 pusingan. Jadi berapa menit kau lari 1 pusingan? 1 pusingan aku lari 9 menit. Jadi berapa lamalah kalau 3 pusingan? Kalau 3 pusingan 27 menit lah. Maknanya 3 darab 9 menit, jawabannya 27 menit lah. Oh, begitu. Mereka berlatih berlari bersungguh-sungguh kerana tidak lama lagi sukan sekolah. Setelah selesai berlari, mereka duduk kepenatan di tepi trek. Mereka bertiga berasa sangat haus. Hausnya aku. Marilah kita pergi minum. Hari ini biarlah aku belanja kamu 2 ya. Betul kah, Jocelyn? Betul, Ba. Thank you, Jocelyn. RM2 satu tin. Jadi kau bayar RM6 kah dengan makcik di kaunter? Betul lah nak. 2 darab 3 kan 6. Jadi RM6 lah. Cukup juga duitmu tadi? Cukup, cukup. Saya hafal sudah sifir 3 menggunakan lagu si Kubes. Ya, saya pun. Jom kita main sifir 3. Jom. Bertiga telah dapat memahami dan menguasai penggunaan matematik dalam kehidupan seharian mereka.